Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Para penikmat-penikmat salawat perindu-perindu baginda Rasulullah, kami akan perkenalkan tasbih digital premium yang disiapkan di Kem Salawat. Ya, ini seri terbaru PSL 311. Ya, kami akan coba jelaskan kesempatan ini. Ini bahannya premium sekali, ya, halus dan karetnya pun kuat sekali bahannya. Dan biasanya kalau tasbih digital itu akan sangat mudah rusak itu di tombol. Ya, ini tombolnya empuk sekali, bagus sekali, dan kami sudah gunakan juga ini berbulan-bulan, cukup nyaman digunakan. Ya, bentuknya pun ergonomis sekali, ya, mengikuti bentuk jari, jadi nyaman sekali untuk digunakan oleh sahabat-sahabat semua. Ya, ini tidak beda dengan seri sebelumnya. Ini seri yang menggunakan baterai. Ya, baterainya ada di samping sini, dan baterai ini sangat awet sekali. Kami gunakan berbulan-bulan masih bagus sekali tampilannya, dan baterainya juga murah. Kami siapkan juga di Kem Salawat ada baterainya seperti ini, ya. Dan menggantinya juga mudah, tinggal ditarik di bagian pinggirnya. Ya. Nah, kelebihannya seri PSL 311 ini dari seri sebelumnya yaitu jamnya ini bisa disetting. Ya, di sini ada jam yang bisa kita setting dengan mudah. Ya, caranya ini kuncinya. Pertama, untuk membuka kunci itu tekan tombol, dia ada tombol utama di atas seperti biasa. Ya, tombol yang ini, yang lainnya ada di samping, ada dua. Ya, nah, tombol samping dua ini pertama fungsinya untuk membuka kunci. Jadi ini kita kenal dengan tasbih anti reset, ya, kalau di Kem Salawat, karena biasanya kalau tasbih itu punya masalah gampang ke reset, nol lagi, ya, walaupun secara hitungan sebenarnya tidak masalah, tapi kadang-kadang orang merasa putus asa yang punya kejar target. Nah, tasbih ini kalau tidak digunakan dia akan mengunci sendiri, ya, ada tombol kuncinya. Nah, cara membukanya yaitu dengan menekan dua tombol di samping secara bersamaan, ya, di tombol bersamaan, maka akan hilang kuncinya, ya, dan tinggal digunakan seperti biasa di atasnya. Ya, nyaman sekali, ini enak sekali tombolnya. Nah, ini yang tombol atas fungsi pertama ini untuk ada lampunya, ya, berbeda dengan seri yang sebelumnya. Di sini ada lampunya, ya, ada lampunya, dan ini ada jamnya juga. Nah, jam ini bisa disetting, ya, di seri yang sebelumnya tidak bisa disetting, ini bisa disetting. Tinggal tekan tombol yang atas ini, tekan lama, ya. Nah, ini bisa disetting langsung, ya, jamnya bisa dirubah-rubah, ya, ditekan lama lagi, menitnya juga bisa dirubah menitnya, ya, ini mudah sekali merubahnya, ya. Nah, selanjutnya tekan tombol atas, jamnya langsung berubah. Nah, di tombol bawahnya yang satu lagi, bawahnya ini ada channelnya, jadi si tasbih ini bisa digunakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau hari kelima, hari keenam, bisa tersave semua. Ya, ada juga beberapa kode yang ini hitungan 108 yang bisa kita gunakan di berbagai channel. Ya, ini channel 1, ini channel 2, ditekan bisa digunakan channel 3-nya, terus bisa digunakan lagi. Ya, kira-kira itu secara garis besar. Juga ada fungsi yang lain yang bisa dipelajari, yaitu bisa bunyi ada alarm. Ya, setiap hitungan per 1000 ke 100 bisa disetting. Ya, cara settingnya tinggal tekan lama tombol yang bawahnya ini. Ya, nanti bisa dipelajari di buku manual petunjuknya. Ya, jadi saat kita beli, di sini ada manualnya juga. Yang bisa digunakan buku manualnya. Ya, di sini lengkap petunjuknya untuk menggunakannya. Ya, artinya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan di tasbih premium ini. Ya, banyak pilihan warna-warnanya, ya, warna-warna yang sangat bagus sekali digunakan. Dan yang paling penting, ini sangat nyaman ada di jari kita. Ya,
kita bisa dengan mudah sholawat dengan nikmat sekali. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Nyaman sekali. Dan bentuknya juga sangat modern sekali. Ya. Sahabat bisa semakin nikmat sholawatnya, semakin bisa menjaga sholawatnya, dan kami harap belinya jangan hanya untuk kita, tapi belikan juga untuk orang kita cintai, keluarga kita, ya, agar mereka pun semangat untuk menjaga sholawatnya. Ya, silakan klik toko.kemsalawat.com, dapatkan tasbih premium ini. Dan satu hal yang berbeda dengan toko lainnya, keuntungan yang didapat di toko ini kami gunakan untuk syiar sholawat. Ya, jadi sahabat selain dapat tasbihnya, dapat juga amal jariah dari keuntungan yang kita gunakan untuk syiar sholawat. Juga kita berikan tasbih untuk dibagikan pada saat program-program Kem Salawat. Ya, intinya saat kita membeli tasbih di toko.kemsalawat.com, secara tidak langsung kita pun mendukung program syiar sholawat di Kem Salawat. Ya, itu saja kami sampaikan. Silakan miliki tasbih premium Kem Salawat ini dan bagikan kepada orang kita cintai, dan nikmati aliran pahala amal jariah sholawat dari berbagai orang yang sudah kita bagikan tadi. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.